Muhammadin sahibil busra, salatan tubashirun nabiha, wa abana wa awadana, wa jami'a masyarihina, wa mu'alimina, wa talibatana, wa talibatina, min yaumina. Di sini ini keturunan dari Banten. Iya, jadi pertama Islam dibawa ke sini itu ada orang Banten namanya Kiai Haji Rosadia. Itu jadi ya pengen ninggalin mah solusinya apa? Itu Pak yang pusing itu. Kita butuh mereka ngasih pinjamannya mudah. Cuma utangnya berhenti. Enggak berhenti. Masyaallah, kurbannya banyak Pak, ada yang jual dua rumah, ada yang sampai suami istri pisahan, ada yang pergi ke kemana-mana ke mana. Jadi itu. Jadi sebaiknya saya juga minta solusi ya. Nilainya bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya nambah dari 100.000 jadi 110.000, yang 10.000-nya itu disebut riba. Itu yang enggak boleh. Orang lagi susah kemudian diterapkan sistem itu. Di dunia ini ternyata enggak sederhana ibu-ibu sekalian. Ibu tahu 1 triliun berapa? Udah pernah lihat belum? Sama sih belum. Nah, kalau ditumpuk di rumah ini kagak cukup rumah ini. Kagak muat. Ya, akibat riba itu negara, jangankan orang, negara saja bisa hancur. Banyak negara sekarang yang sudah bangkrut itu gara-gara riba. Makanya antara zalim, gelap dengan kezaliman, ya itu tadi satu akar kata atau satu masalah. Maka dari itu alhamdulillah, terima kasih sekali ya kepada Pak Wawan di sini, Ustaz Wawan, yang sudah merintis semacam pengajian ya ibu-ibu apa tadi? Ya. Ibu-ibu saya para soliha Pak. Amin. Ya dengan gitu kan insyaallah dengan pengajian itu kita jadi melek, kita bisa terbuka. Salah satu solusi dari riba itu memang jual beli. Sudah enggak usah dipinjamkan, beliin aja barangnya baru dijual, itu boleh. Misalkan gini, itu namanya istilahnya apanya? Model leasing ya Kang ya. Misalkan saya mau beli motor tapi nggak punya duit, sudah dibeliin sama bank tuh, sama bank bisa atau sama siapapun, Ustadz Wawan, ya udah saya beliin 25 juta ya, oke. Okay. Tapi nanti ibu beli dari saya 30 juta, boleh nggak? Boleh, sebab itu namanya jual beli. Nah itu saya sampaikan ayatnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Apa artinya? Jadi memang solusi daripada riba itu ya sedekah. Itu yang paling bisa menghentikan. Jadi kita bisa menyelesaikan urusan-urusan negara pun dengan sedekah. Enggak gede, cuman ada komitmen dengan hadis Nabi ya, ahabul a'mali ilallahi adwa muhawain qalla. Amal paling dicintai Allah itu yang paling kontinu alias terus-menerus, gak pernah putus tuh walaupun sedikit. Cuman 2.000 tapi terus saja, saya gak pernah absen 2.000. Ditagi kagak ditagi, pokoknya masukin 2.000. Setiap hari kontinu terus-menerus. Subhanallah, enggak sederhana dapatnya. Di atas ilmu-ilmunya yang telah disampaikan, menurut saya Masya Allah luar biasa. Memang saya alami saat ini luar biasa. Ternyata tuh menyentuh banget. Ya Allah, menyentuh, sangat-sangat menyentuh. Jadi perasaan tuh waktu beliau menyampaikan cuma sebentar itu rasanya sayang gitu.
pingin lebih banyak bercerita, pingin lebih banyak berpengalaman. Gimana sih jadi ingin yang terbaik, jadi ingin seperti beliau-beliau gitu. Seenggaknya bisa memperbaiki diri sendiri kita semua. Di sini mayoritas itu ya menengah ke bawah Pak, ya masih inilah sebenarnya. Makanya ya, saya hanya ada inisiatif kita membuat di sini yang berdasarkan dari pikir tadi yang mungkin dari dasarnya Pak Amang itu ada pencerahan ya, untuk impact badannya. Mungkin ibu-ibu itu pengen segera setar gitu Pak. Segera setar karena butuh gitu. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.